naib presiden PAS merangkap ahli parlimen Kubang Krian untuk menyampaikan ceramahnya kepada kita. Fal yatafadal masykuran takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati saudara mursi majlis Fadil Ustaz Fadil Muhammad Nur, kasihi ayahanda Ustaz Abu Qasim Abdul Manaf yang dipertua PAS kawasan Pekan, Tuan Haji Osman Bakar Mursi MTD Pulau Manis. Hormati saudari Siti Aisyah Syekh Ismail Ketua Seri Kandi Parti Keadilan Rakyat, Fadil Ustaz Yusuf Mbong Timbalan Pusuruhjaya PAS Negeri Pahang, pimpinan-pimpinan PAS, pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertamanya saya mengucapkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat hadir pada malam ini menunaikan janji yang telah saya berikan dan pada malam ini kita telah banyak berkongsi pelbagai maklumat penting yang sebahagiannya telah pun disampaikan dengan begitu baik dan jelas oleh rakan-rakan penceramah sebentar tadi. Dan kita sedia maklum, malam ini saya dan rakan-rakan berada di kawasan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang sehingga malam ini masih lagi tak berani untuk membubarkan parlimen. Kalau saudari Siti Aisyah yang sendiri telefon Datin Seri Rosmah Mansor pun tak berani bagi tarikh, tetapi kita sebagai rakyat akan tetap maju dan mara ke hadapan kerana kita merasakan inilah dia peluang terbaik untuk kita semua melakukan suatu perubahan. Dan ramai penganalisa politik tanah air yang berpandangan bahawa inilah pilihan raya yang terbaik untuk Pakatan Rakyat sampai ke Putrajaya insya-Allah. Boleh ke tak boleh, itu kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi berdasarkan kepada perkembangan mutakhir, fenomena yang berlaku di persada politik tanah air kita, kita dapat merasakan sokongan dan dukungan rakyat
yang semakin berani tampil ke hadapan. Dan ini membuktikan bahawa mereka bersedia untuk menjadi sebahagian daripada sejarah untuk mengubah lanskap politik negara kita. Beberapa hari yang lalu saya berceramah di Kuala Lumpur selepas selesai menghadiri sidang parlimen dengan seorang bekas pemain bola sepak negara, Tuan Haji Abdullah Ali, yang kita kenal suatu waktu dahulu pakar in-swinger, ataupun pada mereka yang meminati sukan bola sepak, beliau terkenal dengan panggilan pakar banana kick. Bila dia mengambil sepakan sudut itu, bola akan pergi terbang melayang seperti bentuk buah pisang, melencung masuk ke dalam gol. Beliau sekarang telah berusia 58 tahun. Pada malam itu beliau menyatakan jawatan terakhirnya sebelum bersara ialah pegawai eksekutif di Petronas. Dan beliau boleh rehat, menghabiskan sisa-sisa hidup dengan pencen ataupun dengan imbuhan yang beliau miliki. Tetapi beliau menyatakan pada malam itu beliau bercita-cita, beliau berikrar untuk menghabiskan sisa-sisa hidup beliau insya-Allah untuk bersama menegakkan perjuangan Islam. Dan beliau telah pun menjadi ahli resmi Parti Islam Malaysia PAS. Jadi orang macam ini datang pada kita pun kita tak sangka. Dan beliau telah mula raun satu negara, naik atas pentas dan berani untuk menyampaikan ucapan. Dan beliau tak minta apa-apa, tak minta jadi calon, tapi beliau ingin menyatakan bahawa PAS dan Pakatan Rakyat mesti sampai ke Putrajaya. Itu hasrat dia. Demikian juga dengan golongan artis. Anak-anak muda kenal nama Syam Kamikaze. Saya tak berapa kenal lah. Saya kenal dulu yang seangkatan dengan saya macam penyanyi Blues Gang. Siapa dia? Itu. Yang terkenal dengan lagu Apa Nak Dikata. Dan bersama dengan ustaz muda kita Azhar Idros yang baru saja mendapat gelaran Raja Lawak pun telah berani bersama atas pentas kita untuk meraihkan dan mengambil peluang menyampaikan aspirasi mereka pada golongan anak-anak muda. Dan kalau tuan-tuan tengok pada hari ini, suatu fenomena kalau kehadiran Ustaz Azhar Idros di Kuala Lumpur sendiri, masjid paling kurang, paling kurang 30,000 orang. Dan audiensnya adalah anak-anak muda.
Aisyah, yang terkenal dengan lagunya Camar yang pula. Juga pada hari ini telah memulakan langkahnya menjadikan pentas-pentas PAS dan Pakatan Rakyat sebagai kesinambungan kepada perjuangan beliau. Dan beliau menyatakan, kalau dulu saya berikrar untuk mati atas medan seni, sekarang dia kata Aisyah telah berubah dan berikrar untuk mati dalam perjuangan Islam. Aisyah datang pada kita pada hari ini. Kita doalah entah esok lusa Datuk Syaraf Haini dan Deng Bazura pula. Siti Nurhaliza, itu kerja tuan-tuan lah orang faham untuk pujuk dia dengan suami dia. Siapa tahu satu hari besok Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu hati mereka. Dan saya pun telah menyatakan di Seremban dua malam lepas, beberapa orang pegawai tinggi kerajaan, bekas pegawai tinggi kerajaan daripada Felda, daripada Bukit Aman, insyaAllah juga dalam masa yang terdekat akan menyatakan dan mengisytiharkan mereka akan bersama dengan PAS dan Pakatan Rakyat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, fenomena yang berlaku ini mungkin Allah nak tunjuk persidangan parlimen baru ini pun nak habiskan sangat rauna undang. Dah tamat tempoh, dah sampai lebih jam 12 malam. Ikut peraturan mesyuarat, tak boleh mesyuarat, mereka matikan jam. Dan mereka bersidang sampai pukul 3:30 subuh. Yang tak pernah dibuat orang, tak pernah berlaku dalam sejarah parlimen negara kita. Itu menandakan bahawa ajal BN telah terlalu hampir. Tuan-tuan, sabar sedikit saja masa lagi. Tak berapa lagi, tak berapa lama lagi kita akan ucapkan satu kalimah mulia di atas pemulgian BN dan UMNO. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, dan tadi juga saudari Siti Aisyah sebut tentang seorang tokoh UMNO, Tan Sri Kadir Sheikh Fadil. Minggu lepas beliau hubungi saya dan rakan-rakan yang lain ahli parlimen nak jumpa dengan Datuk Seri Presiden kita. Dan beliau pun dah jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak apalah, saya datang pejabat PAS pun tak apa. Semangat nak jumpa dengan Datuk Seri Presiden, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi kita buat appointment datang lepas maghrib. Datang semayang berjemaah dengan kita. Apa yang tuan-tuan kenal dan boleh jadi trademark Tan Sri Kadir ni, kalau tuan-tuan perhatikanlah. Butai. Apa dia? Pakai bow. Antara menteri ataupun salah satu-satunya menteri, baik dalam parlimen, dalam kabinet dulu, dia pakai bow, dia tak pakai tie. Malam tu datang dia pas tu pakai bow. Tak apalah, pakai bow-bow lah. Datang bincang dengan kami. Bersama saya adalah Datuk Kamarudin Jaafar, Datuk Mahfuz Omar. Dan beliau menyatakan pada malam itu bahawa hati saya telah benar-benar jatuh cinta dengan Parti Islam Sembilan Siapa. Dia kata, kalau saya tak bohong ni, saya tak biasa temerang orang dalam ceramah.
Tuan-tuan boleh tanya dengan Datuk Kamarudin Jaafar, boleh tanya dengan Datuk Mahfuz Omar. Jadi kebetulannya minggu depan itu masih datang ke 15 hari bulan April, Presiden PAS mengetuai lawatan kerja kami ke negeri Kedah. Jadi bila dia kata hati saya telah jatuh cinta dengan PAS, terus Dato' Mahfuz buat pelawaan kalau benar bagai dikata. Apakah tandanya? Terus Dato' Presiden kata kalau Tan Sri sudi, kita ada ceramah besar pada 15 hari bulan di Baling Kedah, tak jauh dengan tempat kelahiran dia. Kalau Tan Sri sudi, mari pada malam itu kita ceramah bersama-sama atas pentas Pakatan Rakyat. Dia pun jawab. Dia jawab. Selalu kata Kelantan. Dia jawab spontan bahawa pucuk dicinta ulam mendatang. Dan dia memberikan pengakuan bahawa saya akan hadir untuk memberikan ceramah. Dan benar pada malam itu beliau hadir, tapi taklah pakai bow, dia pakai baju suit Melayu lengkap pada malam itu. Dan alhamdulillah hampir 30,000 orang di Kedah pada malam itu datang mendengar ceramah beliau. Tuan-tuan sekalian, gulungan veteran UMNO, orang-orang yang dulu bersama dengan UMNO hari ini datang. Ada di antaranya tak mahu lagi nama mereka diisytiharkan, tapi mereka datang. Datang ke parlimen, datang ke pejabat Dato' Sri Anwar Ibrahim, datang ke pejabat PAS dan menyatakan hasrat mereka bahawa jagalah Islam dan Melayu ini baik-baik, kerana bagi mereka UMNO adalah parti yang bukan lagi memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Jadi atas fenomena ini, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita merasakan ialah masa terbaik bagi kita mengubah sejarah. Lagi saya nak ajak tuan-tuan di sini, bermula di pekan ini insyaAllah tidak mustahil untuk kita melakukan perubahan sejarah besar laluan kita ke Putrajaya. Kita boleh untuk melaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, kami baru selesai menghabiskan sesi perbahasan Dewan Rakyat membahaskan titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan apa yang berlaku ialah satu keadaan di mana kita melihat selagi mana Najib tidak berani untuk mengisytiharkan pembubaran parlimen, semakin banyak lagi kes-kes dan isu-isu yang bakar keluar dan didedahkan, dan rakyat akan dapat untuk membuat suatu penghakiman yang paling bijak dalam sejarah pilihan raya dan politik tanah air kita insya-Allah. Kita tak boleh terima duit rakyat dibuat macam duit pusaka datuk nenek moyang mereka. Dan kita dituduh melancarkan fitnah dan serangan kepada mereka. Ini bukan fitnah. Kami alami Parlimen Pakatan Rakyat daripada PAS, Keadilan dan DAP. Kami dilatih dengan disiplin yang tinggi, dengan etika yang tinggi,
untuk kita bercakap dalam parlimen mesti punya asas dan fakta-fakta yang boleh meyakinkan. Dan apa yang lebih penting daripada itu ialah fakta-fakta yang kami dedahkan dalam parlimen mampu untuk kita pertahankan dan kita bertanggungjawab di atas apa juga isu-isu yang kami bawa dan kita bahas dalam parlimen. Bukan kita pagi-pagi tadi minum kopi, petang-petang tadi sembang-sembang tepi jalan, dengar orang lain cerita, kami bawa bahan-bahan itu sebagai perbahasan kami dalam parlimen. Kami bukan style, kami bukan ahli parlimen yang semacam itu. Kita berdasarkan pada fakta. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan sekalian, bila kita berani mendedahkan suatu isu dalam parlimen, sekali kami berani dedahkan dalam parlimen, 100 kali lagi kami berani dedahkan di luar parlimen. Kami tak takut. Kami tak pernah menggunakan kekebalan kami, imuniti kami dalam parlimen. Memang dalam parlimen ataupun bila kita bercakap dalam Dewan Undangan Negeri, kita ada imuniti. Tak boleh orang saman kita, kecuali orang boleh buktikan fakta-fakta kita itu tak betul dan jangan kuasa hak dan kebebasan parlimen boleh bersidang untuk mengambil tindakan terhadap kami. Kami tak pernah gunakan itu untuk kami mengebalkan diri kami sendiri. Sekali-sekali kami berani dadah dalam parlimen, kami juga berani ulang dan kami berani bercakap di luar parlimen untuk kita perjuangkan hak dan kepentingan rakyat dalam negara kita. Bila kami dedahkan kes lembu, ini bukan fitnah, bukan kami ambil cerita daripada hikayat Merung Mahawangsa, bukan kami reka daripada cerita hikayat Panji Semerang, bukan kami ambil riwayatnya daripada hikayat Malim Dewa, hikayat Malim Deman. Kita bawa isu itu di atas laporan Ketua Audit Negara. Kerja audit negara ini adalah dia memeriksa perbelanjaan belanjawan negara yang melibatkan kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan termasuklah kerajaan-kerajaan negeri dalam negara kita. Kalau kita di kampung ini pun, tuan-tuan semua, terlibat dengan persatuan nelayan, persatuan peladang, PIBG, yang belanja tahunannya pun mungkin RM10,000, RM15,000, RM20,000. Itu pun mesti dibentang laporan kewangan setiap tahun dalam mesyuarat agung, yang dalam mana dalam dokumen laporan kewangan itu mesti ada tanda tangan pemeriksa kira-kira. Itu bahasa mudahlah pemeriksa kira-kira tu. Kalau bahasa parlimennya, audit. Jadi tak kalah setiap tahun parlimen meluluskan bajet RM230 bilion, RM250 bilion, nak dibiarkan begitu sahaja. Maka mengikut apa yang ditetapkan oleh perlembagaan negara, sebelum Menteri Kewangan membentangkan belanjawan negara dalam parlimen, terlebih dahulu Ketua Audit Negara mesti meletakkan laporan audit negara di atas meja meja kami sebagai ahli parlimen untuk kami teliti dan kami bahas bersama dengan belanjawan negara. Oleh itu kita berasaskan, hujah kita berasaskan kepada laporan audit negara
kami bawa, bukan kami reka, bukan kami mesyuarat. Ringgit Siang dengan Dato' Sri Anwar, dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, mesyuarat kita bawa isu ini, bukan begitu. Bila audit negara cukup setahun, pergi semak laporan kewangan Kementerian Pertanian. Mana bagi duit 250 juta yang asalnya tahun lepas dibahas, diluluskan untuk bela lembu? Mana bagi duit ini? 250 juta. Kalau duit daripada tabung UMNO tak apa, kita pun tak kisah. Banyak mana pun. Ini duit daripada kumpulan wang yang disatukan, yang termaktub dalam perlembagaan, yang dibahas dalam parlimen. Mana pergi ini duit? Tiba-tiba Syarat Jalil kata, takkanlah tak boleh keluarga saya berniaga, takkanlah tak boleh anak saya berniaga, suami saya berniaga. Tak salah berniaga. Yang salah kamu sapu duit rakyat. Yang salah kamu ambil duit rakyat. Yang salah kamu salah guna parlimen. Gunakan parlimen, gunakan majoriti kamu, kamu ambil wang negara bagi pada syarikat, suami dan anak-anak kamu. Itu salah. Rakyat termasuk di Pekan ini, anak kita yang belajar pandai dapat 10A, 9A, 8A, jangankan anak orang Cina, jangankan anak orang Melayu, anak orang India, anak orang Melayu pun beasiswa tak dapat. Betul atau tidak? Takkan Najib tak nampak? Kembang sangat ke Rabat Rosmah? Sampai tak nampak? Ini hak kita. Kalau tuan-tuan semua orang Melayu yakin dengan perlembagaan negara, kita ada perkara 153 yang menyatakan hak orang Melayu, our right enshrined in the constitution, yang UMNO dakwa dialah yang menjaga negara ini, dialah yang menjaga hak Melayu ini. Mana dia hak itu? Ini yang kita persoalkan. Kalau suami Syarizat dan anak-anak dia boleh jawab dengan SPRM bahawa yang dia buat berniaga, yang dia beli kondo, yang dia beli tanah komersial di Putrajaya, beli lagi dua kondo di Singapura, itu adalah duit harta pusaka nenek moyang dia dulu yang berniaga saudaga emas intan belian. Itu tak apa, tapi ini duit rakyat. Itu yang kita bawa dalam parlimen. Sehingga wanita UMNO daripada timbalan dia sendiri tak berani untuk muncul di khalayak ramai. Wanita UMNO pada hari ini tak berani nak buat ceramah umum, tak berani untuk memberikan ucapan-ucapan kepada rakyat. Kenapa? Dia datang jumpa Najib, kami tak boleh berucap. Wanita UMNO ini tak ada maruah, tak ada harga diri. Bila kami jumpa rakyat, rakyat kata kami lembu. Memang itu cerita dia. Sendiri ada kurap, sendiri garu. Bukan orang lain. Kami cuma mengambil tanggungjawab bagaimana 250 juta duit lembu itu ke mana perginya. Tanah 1000 hektar, lembu 1000 ekor. Baru berapa? Terkejut lembu tu. Tanah dia besar sangat. Macam rumah orang yang dah usia emas lah, laki bini, anak-anak dah besar. Patut orang yang dah kahwin 50 tahun, anak seorang je. Rumah 40 bilik. Siapa duduk bilik-bilik tu? Ini duit rakyat. Ini duit
yang kita bahas dalam parlimen, bagaimana mereka menjadikan belanjawan negara, mereka menjadikan duit rakyat ini duit untuk mereka faraidkan di kalangan mereka. Ini yang tak betul. Jangan tuan-tuan fikir saya, saudari Siti Aisyah dengan keluarga dia, saya terharu tadi datang dengan mak bapak dia. Saya boleh datang seorang lah kadang-kadang. Bawa kereta seorang-seorang pun tak apa lagi. Itu pun kawan-kawan marah. Bawa lah seorang, buat teman, buat kadang-kadang jadi driver sekejap. Ini dia kena datang mak bapak dia. Tadi saya tanya balik malam ni ke mana? Tak balik, tidur sini. Besok di Kuala Terengganu. Lusa di Kuantan. Di Kelantan. Jangan fikir kami datang jumpa rakyat ini dan bercakap depan rakyat, depan tuan-tuan semua. Jangan fikir kami dengki dengan menteri-menteri UMNO ni, kami dengki dengan kereta mereka, kita dengki dengan jawatan mereka, kita dengki dengan harta benda mereka. Bukan kerja kita itu. Dan bila kami bentangkan fakta pada malam ini depan tuan-tuan semua, saya sedar, dengan penuh sedar, tuan-tuan yang jadi pendengar malam ini, tuan-tuan yang datang pada malam ini, sama ada tuan-tuan orang PAS, orang PKR, orang atas pagar, orang UMNO, pegawai polis, special branch, intelligence tentera, depan saya malam ini, bukan orang yang boleh kita bodohkan minda mereka. Waktu saya bahas ucapan saya baru-baru ini dalam parlimen tentang bajet, bila saya rendahkan angka-angka yang penting berdasarkan dokumen-dokumen yang kita bawa, saya mengatakan bahawa parlimen hari ini, pemimpin-pemimpin negara pada hari ini hidup dalam sebuah zaman era IT, era langit terbuka, dan adalah menjadi satu perkara yang paling silap sekiranya mana-mana pemimpin politik menganggap rakyat Malaysia pada hari ini rakyat zaman Jepun atau rakyat zaman belum lagi merdeka. Kita silap. Pada siapa-siapa yang menganggap rakyat itu bodoh, merekalah pemimpin yang paling silap pada hari ini. Dan tunggu, rakyat akan hukum kamu dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jangan fikir dengan duit RM100. Jangan fikir dengan duit RM500 kita boleh bodohkan rakyat, lembukan rakyat ini. Jangan fikir kalau tuan-tuan dan anak tuan-tuan dah dapat duit RM100, kalau tuan-tuan dapat dikategorikan oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri, Lembaga Hasil Dalam Negeri, tuan-tuan adalah keluarga yang pendapatan isi rumah kurang dari 3,000, tuan-tuan dapat RM500, ambil, itu duit tuan-tuan. Duit itu, peruntukan itu diminta oleh Dato' Sri Najib dalam parlimen, bukan duit UMNO. Kalau duit UMNO, dia tak payah bawa dalam parlimen. Kalau duit pusaka UMNO, dia tak payah bawa dan minta kita bahas dalam parlimen. Tapi itu duit tuan-tuan. 54 tahun negara kita mereka, baru itulah dapat. Itu baru one off, tak akan dapat lagi. Tahun depan mereka tak ada. Kita fikir cara lain lah. One off, itulah sekali. Jadi janganlah kerana RM100, RM500, kita boleh diperbodohkan. Sedangkan banyak lagi aset-aset negara yang mereka ambil dengan tidak ada tanggungjawab. Duit lembu ni, kalau tak betul, takkanlah keluarga mereka sekarang ini diheret ke mahkamah. Dan Syariat kata, saya rela. Orang-orang UMNO kata, tengoklah pengorbanan Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia sanggup untuk tidak lagi memegang jawatan. Tak pegang jawatan macam mana? Tempoh kamu dah habis. Expired.
Kamu takkan dilantik lagi 3 tahun sebagai senator, tak boleh sambung lagi. Ini duit rakyat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anak kita cerdik, dapat 10A, 8A, 7A, 6A. Sebab itu bila kita umumkan dalam sidang akhbar baru-baru ini, selepas mesyuarat majlis tertinggi Pakatan Rakyat, kita serius nak perjuangkan hak rakyat. Kita bukan main-main. Kita bukan acah-acah. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan saya, tak apa. Saya ni hanya budak kampung Tanjung Piai. Tak ada apa-apa pengalaman. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita ada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dia bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia. Beliau bekas Menteri Keuangan. Kita ada hari ini Encik Lim Guan Eng, yang hari jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita ada Datuk Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Presiden yang pernah jadi Menteri Besar Terengganu. Kita ada Tok Guni Aziz yang 22 tahun sebagai Menteri Besar Kelantan. Kita ada Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan Razak. Kita ada Tan Sri Khalid, Menteri Besar Selangor, bekas pengurus PNB. Takkan tuan-tuan tak percaya? Kalau UMNO mendakwa dia pandai, kita pun pandai juga. Kalau UMNO kata kami ada barisan pemimpin-pemimpin yang ada doktor, masters, PhD, kita tak kalah. Apa nak hari ni? Kita boleh lawan mereka. Mereka pelekeh kita. Kamu tak ada pengalaman mentadbir negara. Betul, kami tak ada pengalaman. Tetapi kami nak menyatakan pada rakyat pada malam ini, betul kami tak ada pengalaman. Tetapi kami tak ada pengalaman rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Yang itu kami tak ada. Yang itu kami tak ada. Saya berani datang malam ini berdiri depan tuan-tuan semua. Malam esok kami akan berdiri lagi di mana-mana, dan begitu juga pada malam-malam yang sebelumnya kami berdiri depan rakyat tiap-tiap malam. Kenapa kami berani berdepan dengan rakyat? Kenapa hari ini saya datang ke Pekan pada hari ini? Ini kawasan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, anak Tun Razak. Kita hormat bapa dia. Walaupun saya orang PAS, dalam parlimen benda yang baik saya puji. Apa yang Tun Razak buat pada negara, pada bangsa Melayu, saya boleh puji dalam parlimen. Tapi Najib, kamu tak sama dengan bapak kamu. Itu tuan-tuan kena ingat. Kenapa kita berani bercakap? Kerana selepas tahun 2008, rakyat beri kita 4 negeri yang diperintah atas nama Pakatan Rakyat. Kita perintah Kelantan, kita dapat Kedah, kita dapat Pulau Pinang, kita dapat Perak, walaupun setahun dirompak di tengah jalan, dan kita kekal dapat Selangor sampai hari ini. Dan 3 tahun berturut-turut, bila audit negara, Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, membentangkan laporan audit negara yang juga dia audit perjalanan pentadbiran kewangan negeri-negeri, tidak ada walau sebaris ayat yang beliau mengatakan menteri-menteri besar dan ketua menteri negeri-negeri Pakatan Rakyat terlibat dengan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Alhamdulillah, tak ada. Kalau ada
sudah barang pasti pemimpin UMNO Barisan Nasional akan buat sidak akhbar sebelum masuk waktu subuh. Kalau ada, alhamdulillah, tidak ada. Benda ni tak boleh kita sembunyikan. Bangkai gajah tidak mungkin dapat kita tutup dengan nyiru. Kalau ada rekod Tok Guni Aziz menyeleweng hutan balak, kalau ada rekod Lingguan Eng menyeleweng projek-projek ada rundingan bawah meja, kalau ada projek-projek penyelewengan Tasik Khalid, rakyat bukan bodoh, rakyat pandai dan cerdik pada hari ini. Sebab itu saya berani merayu tuan-tuan pada malam ini. Sebab itu pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat berani round negara sekarang ini. Jumpa rakyat, kita gentleman, kita berada di tengah-tengah denyut nadi rakyat. Kita tak lari daripada rakyat. Dan kita minta rakyat, rayu rakyat kali ini di atas rekod bersih kami. Rekod kami yang kompeten, rekod kami yang cemerlang mentadbir empat negeri. Apa salahnya kali ini beri peluang kami ambil alih Putrajaya? InsyaAllah. Itu saja. It's a very simple demand. Cukup mudah. Itu bahawa saya boleh rayu saja. Tak boleh paksa. Paksa salah. Kalau tuan-tuan rasa kami betul, sila beri kami peluang. Tak betul, nak sokong UMNO juga, niat betul-betul. Saya aku nak mati dan sokong UMNO 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saya tak boleh marah. Itu hak demokrasi tuan-tuan nak pilih siapa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kami mesyuarat minggu lepas, kami dah buat satu keputusan, iltizam kami. Dengar baik-baik. Pada malam keputusan pilihan raya umum yang ke-13, malam ini kita menang, besok kita hapuskan PT-PTN. Main-main ke? Takkan kami tak ada calculation? Macam yang UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO tuduh kami, oh kalau macam ni bankraplah negara, kalau macam ni habislah negara. Yang kamu sapu duit lembu, yang emas rugi 8 bilion, yang PKMZ rugi 13 bilion, Sam Dabi rugi hampir 2 bilion, itu tak bankrap. Bila kita bercakap, berjanji untuk beri anak-anak kita yang pandai, yang cerdik, atas nama dia Melayu, atas perkara 153 dan keadilan sosial bagi orang Cina, orang India, orang Dayak, Kadazan, Dusun, Sabah, Sarawak, kita nak bagi pendidikan percuma. Wakil-wakil UMNO kata, oh nanti negara kita bankrap. Apa pemimpin kamu ini? Pandak ke kita? Berapa jumlah kalau kita nak bagi pendidikan percuma ni? Berapa jumlah? Dari anak-anak masuk tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai dapat ijazah pertama, kita dah buat satu calculation, kita dah kira. Hanya lebih kurang 5 bilion saja. Termasuk sara hidup. Tadi Siti Aisyah kata, Petronas saja average 90 bilion untung. Harga minyak naik, dia naik lagi. Turun sikit, turun sikit. Banyak naik daripada turun. Kita negara yang Allah beri minyak. Minyak ni amanah Allah pada bumi Malaysia. Dimilik orang Melayu, milik orang Islam, milik orang bukan Islam, Cina, India, Kadazan, Dusun, Darat, Sakai, Udara. Ini milik Allah. Yang pemimpin-pemimpin hanya amanah utusan Allah mentadbir bumi ini dengan amanah.
Tapi dengan syarat lah, itu saja syaratnya. Tuan-tuan doa kami besok kalau diberikan kuasa, perangai jangan sama macam itu saja. Perangai Siti Aisyah insya-Allah tak sama dengan Syahrizat. Insya-Allah saya doa. Saya ni tak layaklah jadi menteri, tak apa. Yang mana layak besok, jaga baik-baik. Cukuplah kita makan dengan allowance kita, cukuplah kita makan dengan gaji kita, cukup. InsyaAllah. Yang penting rakyat kita beri. Boleh tak boleh? Boleh. Kelantan negeri miskin. Tapi Tok Guru dah perintah 22 tahun. Takkanlah kita tak boleh nak fikir sikit. Kalau UMNO pun datang malam ini dengar, saya ucap terima kasih. Datang untuk dengar hujah kami. Datang, alhamdulillah, saya ucap terima kasih. Kelantan negeri miskin. Bajet setahun tak sampai setengah bilion. 300 juta, 400 juta. Itulah. Walaupun miskin, tapi kita boleh takbir dengan baik. Audit negara report, tak ada rasuah. Tak ada penyelewengan. Tuan-tuan mungkin dengar dulu. Menantu Tok Guru yang jadi pengerusi PMBK, yang BPR siasat, PAS pusat buat keputusan. Tok Guru buat keputusan, kalau menantu saya salah, sila siasat dan ambil tindakan. Saya takkan lindungi menantu saya. PAS buat mesyuarat, silakan BPR siasat. Kita takkan rela simpan ada nanah dan darah dalam parti kita. Alhamdulillah, bulan lepas BPR telah tutup fail, tak ada. 22 tahun untuk guru jadi menteri besar, bajet tak sampai setengah bilion. Tapi Kelantan kita boleh buat satu skim takaful kifalah. Kita bagi pada orang-orang tua yang meninggal dunia on the spot. Bila meninggal dunia, waris dia dapat RM2,000. Cina ke, Siam ke, Melayu ke, Hindu ke, dapat semua. Faham dapat? Johor dapat? Melaka dapat? Tak dapat. Janda-janda negeri Kelantan, gulungan Armala yang tidak bernasib baik, sama ada meninggal suami ataupun bercerai suami, yang susah kita masukkan skim insurans RM700 sebulan. Mana dapat? Johor dapat? Tak dapat. Jadi kalau tuan-tuan seronok dapat RM100, RM500 dapat, fikir balik ni, oh banyak lagi boleh dapat. Sekiranya wang negara, hasil negara diurus tak habis dengan baik. Di Selangor setakat dah jadi warga emas lah, anak-anak besar Melaka dah, dah kerja Melaka dah, dah rumah tangga Melaka, tinggal suami isteri. Paling tidak pun di Selangor air percuma 20 meter padu percuma. Yelah, nak pakai banyak mana pesanan air. Dah tinggal laki bini, usia emas, nak mandi apa lagi? Setidak-tidaknya kelompok-kelompok rumah macam ini di Selangor tiap-tiap bulan tak payah lagi bayar bil air. Pegawai-pegawai rendah kerajaan yang rumah murah, polis-polis yang pendapatan kecil, bukan pegawai, setidak-tidaknya dapat juga air percuma. Faham dapat? Ini bentuk-bentuk kebajikan yang kita katakan negara berkebajikan yang kita nak beri pada rakyat. Ini adalah yang kita kemukakan dalam dokumen PAS, negara berkebajikan. UMNO pula hujah
wakil-wakil rakyat UMNO dalam parlimen yang pernah berujar, oh kalau macam ni matilah kita, nak bagi duit kaya pada rakyat. Kita bukan macam negara barat yang berdatang mereka kaya raya. British boleh buat pasal apa? Duit dia perintah tanah-tanah jajahan dulu, satu dunia makan tak habis. Orang putih dulu jajah, mana yang dia tak jajah? Sampai ahli sejarah mengatakan selagi negara itu menerima cahaya matahari, semua dijajah. Bijih timah kita, emas kita, getah kita, habis diangkut semua. Dia boleh buatlah macam itu. Penganggur pun dia beri elangan bulanan. Negara berkebajikan kita bukan macam itu. Kita spesifik. Kita berikan fokus pada golongan yang benar-benar perlu. Anak-anak yang mesti dapat pelajaran. Itu kewajipan kita. Tuan-tuan, kalau nak anak kita mendapat pendidikan percuma, pastikan kita dapat ambil alih Putrajaya. Besok kita beri pendidikan percuma. Ada orang tanya macam ni dengan hutang PTPTN. Kita jawab dengan penuh tanggungjawab. Kita akan tubuhkan satu lembaga untuk kita siasat balik. Mana-mana orang yang miskin, mungkin kita boleh lupuskan. Yang kaya, bayar balik. Anak Tony Fernandes, CEO Air Asia pun dapat pinjaman PTPTN. Ini yang kita kena tengok balik. Ingat kami main-main ke? Tak main-main. Ini serius. Ini serius. Yang kita dah kaji. Kita juga ada pakar-pakar ekonomi. Kita juga ada badan-badan penasihat yang berikan nasihat kepada kita, yang insyaAllah negara takkan bankrupt. Kerana konsep kita baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negara yang berkat, berkebajikan, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang nak kita buat berdasarkan kepada kenapa kita nak ambil alih Putrajaya ini. Pandai sama pandai, sijil besar sama-sama sijil besar. Ada PhD, kami juga ramai PhD. Datuk Datuk Seri, kami pun ramai juga Datuk Datuk Seri. Tapi yang penting, kita jangan makan duit rakyat. Jangan hina orang. Ah, ini ustaz, Tok Guna Aziz pakai serban, nak perintah macam mana? Gambar Baba kata 6 bulan bankrupt Kelantan. Tak bankrupt 6 bulan. Setahun! Tak bankrupt. Tok Guna Aziz, macam itulah sampai ke sudah. Serban dia, kopiah dia, sedozin, RM20. Baju panas, pagoda, kain pelekat, cak gajah duduk, kasut bata. Bukan itu simbol pandai perintah. Oh, ini bukan main. Kod. Oh, kod. Tempah di London. Wool. Wool. Sepasang tu £10,000. Tai besar sejadah. Tapi rompak duit rakyat. Cincin? Ambil duit rakyat. Cincin pula lagi 24 juta. Macam mana nak jawab? Pada sekalian, masa dah sampai. Saya harap ini peluang terbaik kita untuk kita mendapatkan manfaat dari negara yang bertuah ini. Yang banyak lagi tuan-tuan boleh dapat, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat banyak keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.